Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat? Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menonton video ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran, diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dari segala urusan yang sahabat-sahabat jalani selama ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Yandi Sopandi. Saya asal Tasikmalaya, Kecamatan Puspahyang, Desa Mandalasari. Saya di sini diamanahi sebagai musyrif atau pendamping santri di rumah tahfidz Sahibul Quran Umi Hadijah yang berlokasi atau bertempat di Jalan Karapitan, Gang Uni nomor 15G, Kecamatan Burangrang, Kota Bandung, Jawa Barat. Rumah tahfidz ini adalah rumah wakaf dari muhsinin yang insya Allah dipergunakan untuk para santri untuk menghafal Al-Quran. Adapun program yang kita jalankan di sini ada 3 program. Yang pertama ada program mukim. Program mukim ini ada kuota santri sebanyak 10 orang. Alhamdulillah kita sudah menerima santri 2 orang. Yang satu berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Yang kedua berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Program mukim ini insya Allah kita targetnya khotam 30 juz selama 2 tahun. Dan selain tahfidz juga di sini kita mengajarkan kajian-kajian kitab seperti akidah, fikih, akhlak, tarikh dan satu lagi bahasa Arab. Insya Allah nanti mudah-mudahan santri-santri yang mukim di sini khususnya yang 10 orang ini bisa selain bisa menguasai hafalan Al-Qur'an, bisa juga bisa menguasai materi-materi yang lain atau kajian-kajian kitab yang lain seperti itu. Itu yang pertama mukim. Yang kedua, kita mempunyai program weekend atau program Sabtu Ahad, yang mana santri program weekend ini adalah mereka siswa ya, jadi khusus laki-laki yang masih duduk di bangku SMP atau sanawiyah ya, yang masih kelas 1 dan kelas 2. Nah, program weekend ini mereka dikhususkan untuk menghafal juz 30 dan juz 29. Nah, ini juga juz 29 dan juz 30 merupakan syarat kelulusan bagi mereka yang masih duduk di kelas 1 dan kelas 2 untuk maju atau ke jenjang selanjutnya yaitu aliyah atau SMA seperti itu. Insya Allah tidak dipungut biaya ya, infak seikhlasnya untuk program weekend. Yang ketiga ada program khidmat untuk masyarakat. Jadi kita, saya bersama santri yang sudah mungkin berada di sini berkhidmat kepada masyarakat untuk mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran ya, khususnya tahfiz, dan nanti ada tambahan lagi seperti pelajaran rukun iman, rukun Islam, akidah, fikih dan lain sebagainya, dan cerita Nabi seperti itu. Insya Allah itu juga tidak dipungut biaya ya. Nah, seperti itu program-program yang ada di sini. Kami selaku yang diamanahi sebagai pembina di rumah tahfidz ini mengajak kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat untuk bisa bergabung di rumah tahfidz Sahibul Quran Indonesia ini. Insya Allah gratis ya, tidak dipungut biaya spesial pun. Asal ada niat yang kuat di dalam hati untuk bisa mondok tahfidz khususnya di Kota Bandung ini. Kami membuka dari seluruh pelosok Indonesia ya. Karena di sini juga sudah ada dari Jawa Tengah, sudah ada dari Jawa Barat dan sebagainya seperti itu. Sekali lagi kami mengajak kepada teman-teman, barangkali ada yang punya keluarga, yang punya kenalan dimanapun berada, bisa dipromosikan rumah tahfidz Sahibul Quran Ummi Hadijah ini insya Allah gratis 100% ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat ya. Kabar ini bisa berguna untuk teman-teman.
dan bisa mengabari yang lain seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.